Halo guys, welcome back to my channel Rapa Production. Di video kali ini saya akan mereview bis Agramas tipe Jetbus 3 Plus. Nah, apa aja sih yang ada dalam bis Agramas tipe 3 Plus ini? Oke, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini sampai selesai. Let's go. Oke okay guys, inilah penampakan si semut merah Agramas Jetbus 3 Plus 007. Cukup keren kan guys? Dari sisi depan terlihat sangat mewah ya guys, dengan kaca spion yang cukup keren. Juga dilengkapi lampu depan dan sen yang sudah dibilang bagus. Jadi kelihatan gagah. Nah guys, lihat sennya. Keren kan? Oke, ini dari sisi sebelah kanan sopir. Dengan warna merah yang menjadi ciri khas Agramas. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian untuk mengenalinya. Lihat dari sisi depan, terlihat gagah ya guys. Nah lihat, lampu depan sudah menggunakan lampu LED, jadi untuk penerangan jangan diragukan lagi. Nah, untuk tiap kaca spion juga sudah terpasang lampu sen, jadi semakin keren jika di malam hari jika dinyalakan lampu-lampunya. Nah, dari sisi samping kita lihat untuk kaca penumpang sudah dilapisi stiker anti panas, jadi cukup nyaman bagi penumpang saat perjalanan di siang hari ya guys. Untuk ruang bagasi barangnya terlihat sangat luas. Oke, kita lihat. Nah, cukup luas ya guys. Nah, untuk kalian yang membawa barang-barang banyak nih, jangan ketakutan nggak kebagian tempat untuk naruh barang. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri juga ada 3 bagasi, jadi kalian tidak perlu khawatir barang kalian akan bertumpang tindih dengan barang penumpang lainnya. Selanjutnya kita lihat bagian ruangan supir. Nah, untuk ruangan sopir cukup lega ya guys. Di sini ada kursi tempat duduk sopir. Di belakangnya juga sudah dibatasi atau diberi jarak antara penumpang dengan sopir. Jadi kenyamanan penumpang itu lebih diutamakan. Nah, ini ruangan sopirnya cukup luas dan nyaman untuk sopir. Untuk keamanan penumpang juga cukup diutamakan ya guys, karena sudah ada dinding pemisah antara supir dengan penumpang. Selanjutnya kita coba masuk ke dalam, kita lihat lebih jelas lagi apa aja sih yang ada di dalam dari bis Agramas Jetbus 3 Plus ini. Let's go, kita ke dalam. Nah, di dalam sini sudah tersedia 2 layar monitor TV yang sudah LED. Jadi cukuplah untuk memanjakan mata kita dalam perjalanan. Nah, untuk tempat duduk bisa kita setel manual ini untuk ke depan dan ke belakang. Nah, di setiap kursi juga sudah disediakan selimut untuk penumpang dalam perjalanan agar lebih nyaman.
Oke, kita lanjut ke bagian toilet, karena toilet itu lebih penting untuk penumpang. Nah, ini bagian dalam toilet bis Agramas tipe Jetbus Triplus. Nah, WC-nya cukup bersih ya guys. Nah, untuk penerangan juga sudah oke ya guys. Bisa kita lihat. Airnya juga bersih. Dan ada cermin untuk kita bercermin. Terutama kaum hawa ya guys. Demikianlah toilet yang ada di bis Agramas Jetbus Triplus. Selanjutnya kita lihat lagi apa aja. Nah, untuk bagasi atas penumpang juga cukup luas dan sudah dilengkapi colokan listrik untuk kita mengecas handphone. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir jika handphone kita habis baterainya. Posisinya juga berada tepat di atas tempat duduk tiap penumpang. Oke, kita lanjut lagi. Ruangannya nyaman dan cukup bersih ya guys. Yuk lanjut. Kita lihat ke bagian bawah. Kita cek. Nah, ini pintu depannya. Oke, bagasinya juga yang sebelah kiri juga cukup luas ya guys. Untuk barang-barang jadi aman ditaruh di sini. Jadi tidak saling desak-desakan dan jangan takut rusak. Nah, ini guys, dalamnya guys. Cukup bersih dan luas ya. Nah. Oh ya, tenang aja yang bawa barang banyak, oleh-oleh jangan takut rusak. Di bagasi ini ada 3 pintu untuk menaruh barang-barang. Jadi kita tidak perlu khawatir ya untuk membawa barang banyak, jadi amanlah dibilang untuk tipe Jetbus Triplus ini. Oh ya guys, bis Agramas Jetbus Triplus ini menggunakan mesin Mercedes-Benz yang sudah diakui kehandalannya oleh dunia otomotif. Untuk desain bisnya didesain oleh Adiputra. Adiputra sendiri juga sudah diakui untuk mendesain beberapa bis yang ada di Indonesia. Hasil desainnya memang cukup bagus dan tidak diragukan lagi. Nah, ini tombol untuk mengatur sandaran belakang penumpang. Oh iya, di setiap bangku sudah disediakan selimut untuk satu orang penumpang. Jadi untuk kalian yang ingin pulang mudik atau jalan-jalan menggunakan jasa angkutan bis, Anda boleh mencoba bis Agramas tipe Jetbus Triplus ini. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang lebih baik dan lebih maju lagi. Dan untuk yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan rahmat dan hidayah, juga kesehatan dan keselamatan. Terima kasih telah menyimak sampai habis video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tak lupa kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.